Dah. Wih, ini yang tadi nih guys, ini hasil yang tadi biasa, ini super nih. Ini sepulang berapa ini? Sen, ketempi tadi. Oh, ketempi tadi sambil laut yang aku lihat. Iya. Ini tak jembat. Jadi hari ini kita mau jual hasil tangkapan kita ini kerapu. Bakau ini kira-kira bakau ya. Sambil sudah besar. Jadi kita ke kerambak dulu, ambil sebagian lagi. Oke. Ya, kita ambil dulu yang sudah disimpan hasil kemarin. Kemarin dulu 3 hari punya ya. Kita mesti fokus dari ujung itu. Iya. Penting jadi. Belum bilang harga bagus tuh. Gitu guys. Wih, banyak. Insin, saya. Kenapa? Bismillah. Tinggal satu. Satu jat di luar. Sudah. Sangat luar biasa. Jadi kita langsung ke perusahaannya, kerambak. Ini ya, abang dia gantung ini, sudah satu gantung. Abang sulit ya kah? Dulu. Tuan sing dong. Iyo. Di sana. Oh iyo iyo iyo. Iyo. Yang dipu binti kecil itu iyo iyo. Iyo. Sudah, semua sudah. Kita ke kerambak kecil satu lagi ya, ambil hasil dulu baru langsung gas. Air kurang kan? Isi deh. Ambil dulu yang sebagian baru kita langsung gas ke perusahaan ikan. Kecil tadi. Yang super juga. Belum gunting anak abi.
Dikasih tanda dulu karena ini punya orang ya. Ini dititip aja. Oke, langsung kita gas ke kerambak penampung. Iya, sampai ya. Bismillah. Wih, itu dia guys. Ya, iya, ada satu yang mati guys. Itu garut enggak kakak? Iya. Baku. Oh, si, nanti jangkal kak? Iya. Yang baku itu katanya masih tutup pemilihan parah kak? Enggak? Iya. Orang ini, kakak akan bajaj dari sana. Akan mati sampai, oh, iya. Sampai 100 kilo lebih ini. Iya. Itu iya, guys, banyak guys. Iya. Luar biasa. Abang dia barang ada tiga kedai. Ada tiga. Ada
0,9. Nah, ini sisa kagak punya. Satu. Oke, itu dia guys. Satu nilai? Mas Laila. Iya. Iya. Entah wali lang. Ini perlu disuntik dulu. Ini 1 kilo kakak. Jadi supir 4 ekor 3,6. Itu sudah mati guys. Bin, kuliah nih. Eh, Nurdin. Kuliah yang mati nih. Iya.
Yang mati guys, kerapu. Wih, ini sunu super semua nih guys, luar biasa. Hei, ngeri. Itu dia guys, yang besar itu. Wih, ada lagi di sebelahnya nih guys. Rambak penampung. Banyak guys, banyak ya, luar biasa. Ini yang udah mati, besar juga ini yang mati guys. Kolaha. Kita dari desa Kolaha. Kalau ini tuh kakak dong. Gimana? Kalau mau itu timbang di kapal boleh gak? Supaya kan parah 90. Iya, tapi baik ketong ada perang. Untuk bangkit ya. Dia ambil tuh, kita tahan betul. Nah, weh, saya ingin kayaknya tadi yang ketemu iya kan? Iya, ada kakak tua lain, kakak tua banyak-banyak tuh, itu yang ngerti iya, ini yang gue ngeri, banyak saja itu kakak tua besar itu. Kerapu itu guys, itu kerapu itu sunu itu sumati itu, kalau terlalu banyak apa di mel kerapu ini guys. Ya kerapu.
perapusan semati lah itu. Ditampung berapa lama ini kan mati. Mati. Desa apa? Wahayu, Kecamatan Maru Utara. Om kakak masih di itu, bila kita lari. Oke, mantap kakak. Mantap om. Mantap ini yang jaga di kerambang penampung. Om kakak masih di itu para? Iya. Nama itu apa? Cano PJW. Oke mantap. Oke, nanti baru. Iya, kita subscribe. Oke, mantap kakak. Ketong jalan nih. Iya, siap om. Oke. Makasih. Oh iya. Oke, abang. Iya. Ketong. Oke, makasih om. Yuk. Sama-sama. Kerambak penambang. Jangan. Jadi kerambu-kerambu ini tidak diambil guys. Nah itu banyak yang mati tadi di kerambang, jadi sudah bisa dibeli lagi. Ini kita bawa pulang makan, ini buat makan aja karena ini ikan-ikan sultan ya guys. Orang kaya saja baru bisa makan ikan-ikan kayak gini, tapi kalau kita di sini tuh kita makan aja. Oke, mantap.